Assalamualaikum. Yuk follow Nenek. Masuk dapur lagi. Hari ni Nenek teringin nak makan kari ikan ya nak-nak. Yuk masuk dapur masak sama-sama. Nenek pesan Tok Noh belikan kepala ikan. Sekali kata dia kat rumah ada ikan. Jadi masaklah apa yang ada ya. Panaskanlah minyak menggunakan api yang sedang ya nak-nak. Dan masukkanlah serai. Ini cara nenek ya, masuk serai. Masukkanlah bawang putih dan bawang merah. Dan dikacau-kacau-kacau sehingga bawang-bawang tu keperangan ya. Kalau mak nenek, Bik Chan, dia kan orang Bengali. Dia suka letak biji sawi ya anak-anak. Jemuju lah, apalah. Orang India kan. Dia letaklah daun kari lah. Jadi nenek ni kat rumah kan. Jadi tak ikutlah peraturan dia. Nenek ikutlah masak apa yang ada kat dalam icebox tu. Setelah bawang kita semua kuning menguning ya anak-anak, masukkanlah rempah kari. Nenek masak sedikit saja. Jadi nenek gunakan 5 sudu. Sudu makan ya rempah kari dan dikacau-kacau sehingga rata. Dan masukkanlah serbuk halia. Kat rumah tak ada halia hidup ya anak-anak. Jadi kita gunakan serbuk pun boleh jugalah. Dan dikacau rata. Yang sebenarnya gunakan rempah basah lagi sedap ya anak-anak. Tapi tak ada, boleh juga. Dan masukkanlah air secukupnya. Dan dikacau rata. Berbalik gunakan rempah basah tu selalu kat pasar. Kan Aci ada jual rempah basah. Rempah ceduk-ceduk lah anak-anak. Zaman dulu ada Aci jual rempah. Cakap aja nak rempah apa. Lauk koma ke, lauk biryani ke, lauk kari daging. Kari ayam, kari daging, semua rempah dia ada. Dia tinggal ceduk-ceduk aja anak-anak. Kau gunakan rempah tu lagi sedap. Tapi sekarang dah tak ada katnya. Dah lama nenek tak ke pasar Gelang. Tu sebab tak tahulah. Alhamdulillah. Anak-anak, nenek gunakan asam keping ya. Sekeping saja sudah cukup. Ya cukup masam ya anak-anak. Jangan gunakan banyak-banyak. Kalau tiada simpanan asam keping, gunakan air asam juga pun boleh. Bahan yang diperlukan, ikan, bende, bawang merah yang hiris kasar-kasar dan tomato ya. Ni bahan yang akan nenek masukkan untuk lauk kari. Masukkanlah tomato dulu ya anak-anak. Supaya ia dapat mengeluarkan jus masamnya. Dan juga tomato ni yang sebenar-benarnya perlu makan yang masak ya anak-anak. Tomato masak. Jadi vitaminnya keluar. Ini pesan bos-bos lama nenek. Tomato harus dimasak dulu. Tapi nenek terbalik. Nenek suka tomato mentah. Tapi ingat jugalah nakkan dia punya vitamin ya. Jadi Nek Mami masukkanlah dulu. Jangan lupa anak-anak. Habiskan air yang di dalam mug tu ya. Lebih kurang 500 ml nenek gunakan air. Nenek masak sikit saja anak-anak. Alhamdulillah. Boleh ya, masak sampai mendidih dan air tu menyusut ya. Maknanya kuah kari kita menyusut. Tengok tu dia dah buk-buk-buk. Macam gitulah dia menggelegak ya anak-anak. Jangan lupa angkat asam keping yang kita letak tadi ya. Nanti masam betul kalau kita tak angkat dia. Dan sudah boleh masukkan ikan ya anak-anak. Yang sebenar nenek kirim Tok Noh kepala ikan tau. Tapi dia kata kat rumah ada ikan dia kata. Jadi terpaksalah masak kepala ikan kecil anak-anak. Bolehlah juga nakkan kepala ikan yang besar dapat yang kecil. Bolehlah juga. Masaklah apa yang ada kat rumah ya. Nenek gunakan bende ya. Nenek favorite nenek sayur bende ni ya. Masukkanlah. Dan bolehlah dibalikkan ikan kita tadi ya. Dan masaklah sehingga dia agak pekat sedikit ya anak-anak. Sudah boleh anak-anak test rasa ya. Kalau kurang garam boleh masuk. Ni kali nenek tambah gula ya. Sebab tak ada serbuk perasa. Nenek tambah gula 1.5 sudu. Sudu-sudu teh ya anak-anak. Jangan lupa ya. Garamnya pun sudu paling kecil ya.
Oleh kerana anak nenek si Cik nak datang, dia tak kuat pedas. Jadi nenek masukkan cili padi. Kalau betul-betul nenek potong-potong cili padi tu, dia bolehlah rasa pedas sedikit ya nak-nak. Nenek tabur bawang lagi ya nak-nak. Potongkan kasar-kasar dan ditabur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kari ikan sudah siap. Syukur, alhamdulillah. Ni nenek masak apa yang ada di ice pot ya, keluarkan masak. Alhamdulillah, menjadi anak-anak sedap. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih temankan nenek di dapur. Salam sayang, jumpa lagi ya.